Selamat datang di Zona Musik, musiknya kita semua. Selamat pagi pemirsa, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi sehat ya. Ketemu lagi sama aku Mario Pratama. Selama 30 menit ke depan aku akan memutarkan berbagai macam video klip dari berbagai macam musik dan berbagai macam era. Gimana tadi singelongnya? Kayaknya dari hati banget ya. Ratu Buaya Darat, yes. Itu mungkin mewakili kamu yang menjadi korban tertipu oleh cinta. Cocok banget ya. Jadi anthem buat kamu yang baru aja diselingkuhi ya. Tapi kalau menurut aku, selingkuh itu nggak milih-milih gendernya sih. Cowok juga ada yang korban selingkuh. Tapi ini ada fun fact loh. Jadi aku baru baca, katanya orang yang suka genre rock itu cenderung lebih suka selingkuh juga. Setuju nggak? Aku sih nggak setuju. Karena selingkuh tidak kenal gender dan selingkuh juga nggak kenal genre. Bener nggak? Oke. Buat kamu cowok-cowok yang juga korban selingkuh, nanti aku akan putarkan ya. Tenang aja. Tapi aku juga pengen menghimbau buat pemirsa yang lagi nonton untuk tetap jaga kondisi, selain jaga hati ya, jaga kondisi kesehatan juga. Karena berdasarkan data di awal bulan kemarin itu angka COVID naik 31%. Dan ya meskipun PPKM udah mulai diturunkan, bukan berarti kita lengah. Ya, tetap jaga kondisi, jaga kesehatan dan juga jaga perasaan, oke? Abis ini jangan kemana-mana karena aku udah siapin temanya adalah tertipu cinta. Tetap bersama aku Mario Pratama di Zona Musik, musiknya kita semua. Yes, kembali lagi bersama aku Mario Pratama di Zona Musik, musiknya kita semua. Kalau tadi adalah anthem cewek-cewek yang diselingkuhi oleh cowok, aku udah siapin anthem untuk cowok-cowok nih, korban selingkuh. Jadi ada band Wali, yang logonya seperti ini ya. Tapi faktanya adalah, ini menurut aku respect banget, mereka itu sebenarnya terbentuk dari tahun 99, tapi baru di tahun 2008 mereka mendulang popularitas. Jadi kurang lebih butuh waktu sekitar 10 tahun sampai akhirnya mereka sukses. Nah, jadi buat kita nih yang punya mimpi, yang penting kita konsisten aja. Bener gak sih? Konsisten cari uang, konsisten berkarya, konsisten mendapatkan hatinya. Sedap. Ujung-ujungnya kan kalau misalnya kita sukses, itu kan bikin mantan yang nyelingkuhin kita nyesel. Bener gak? Oke, ini spesial buat kamu cowok-cowok, bapak-bapak korban diselingkuhi, tertipu oleh cinta. Ini dia Wali dengan Yang. Pemirsa, itu tadi salah satu band pop Melayu terbaik di Indonesia, ada Wali dengan Yang. Ketemu lagi sama aku pagi hari ini, Mario Pratama. Gimana, udah pada sarapan belum? Nih, menu sarapannya baru aja nyampe ya. Sarapan adalah fondasi, jadi silahkan buat yang belum sarapan, aku temenin dengan lagu-lagu terbaik. Udah aku siapin spesial buat kamu. Ngomongin soal fondasi, kejujuran juga itu penting. Fondasi dari sebuah hubungan. Sedap. Jujur, kalau misalnya uang belanja kepake untuk skincare. Jujur juga kalau harga sneakers tuh 1 juta, bukan 200 ribu, bukan 400 ribu ya. Nanti kalau dijualnya 500 ribu, marah lagi. Ujung-ujungnya berantem, oke? Jadi marilah kita saling jujur satu sama lain, oke? Dan pas banget, ini ada yang curhat. Jadi buat kamu yang pengen curhat, request DM silahkan. Aku tungguin di sosial media kita di @zonamusik_net ya. Halo Kak Mario dan tim Zona Musik, aku pengen curhat dong. Masih kesel sama mantan yang waktu kita pacaran, ketahuan chat sayang-sayangan sama orang lain. Lagu apa ya yang kira-kira cocok? Oh, ketahuan nih ya. Nah buat kamu juga yang punya pengalaman sama, mungkin relate banget sama lagu satu ini. Tenang, sudah aku siapkan. Ya, ini kita throwback, udah lama juga aku gak denger lagu satu ini, tapi aku yakin kita pasti singelong bareng. Aku punya mata, ketahuan. Buat yang punya pengalaman tertipu cinta, it's okay, jadiin aja itu pembelajaran ya. Jadi kita sama-sama tahu kalau kesetiaan tuh mahal harganya, cuy. Anyway, ini buat kamu yang lagi mencoba untuk move on karena punya pengalaman kurang mengenakan sama mantan-mantan sebelumnya. Mungkin lagu satu ini bisa relate banget sama pengalaman kamu. Karena kita throwback, kita punya lagu dari Geisha, judulnya adalah Lumpuhkanlah Ingatanku. Jadi mudah-mudahan lagu satu ini bisa membawa kamu melupakan dia secepatnya, oke? Stay tune di Zona Musik bersama aku Mario Pratama. Yes, itu tadi Geisha dengan Lumpuhkanlah Ingatanku. Gak kerasa, sudah hampir 30 menit aku nemenin kamu dengan berbagai macam video klip. Mudah-mudahan
gak ada pengalaman lagi, kamu tertipu atau pengalaman menipu lagi, mari kita jaga yang namanya kesetiaan. Udah hampir 30 menit aku nemenin kamu dengan tema kita hari ini soal tertipu cinta. Mudah-mudahan berikut-berikutnya gak ada pengalaman tertipu lagi atau menipu lagi ya. Kita akan ketemu lagi setiap hari Senin sampai Jumat jam 7.30 pagi, cuma di Net TV tentunya. Mario Pratama signing out. Zona Musik, musik kita semua. Bye-bye. We'll be right back.